Perdanaan Putrajaya mengadakan kempen Katen Putrajaya 2022 mana seluruh warga Putrajaya digalakkan untuk mengumpul kotak-kotak minuman terpakai bagi menghasilkan satu produk baru, recycle lah. Satu produk baru di mana kita akan menghasilkan produk seperti bakul, lampu, beg dan juga kipas tangan lah. Sejajar dengan Putrajaya sebagai bandar hijau, jadi kempen ini secara tidak langsung akan dapat mengurangkan pembuangan sisa berkecah lah. Jadi secara tidak langsung kita menggalakkan warga Putrajaya, komuniti Putrajaya untuk turut serta dalam kempen kita semula dan minuman-minuman kotak terpakai ni yang berbentuk PVC used beverage carton ni akan dikumpul semula dan ini memberi peluang untuk orang ramai untuk bersama-sama dengan Perbadanan Putrajaya untuk memelihara alam sekitar. Perbadanan Putrajaya akan mengadakan kempen carton Putrajaya ni sebanyak 3 siri. Okey, hari ini adalah siri yang pertama lah yang kita adakan di Kompleks Perbadanan Putrajaya. Kemudian kita akan adakan siri kedua iaitu pada 18 Jun 2022 di Pusat Kita Semula Pusat 9, dan siri ketiga kita akan adakan pada 22 Oktober 2022 di Pusat Kita Semula Pusat 8. Okay, jadi bagi mana-mana penduduk warga Putrajaya yang dapat mengumpul sebanyak mungkin kotak minuman terpakai ini, Perbadanan Putrajaya akan memberi insentif ataupun voucher special lah, voucher daripada produk Nestle. Jadi kita Perbadanan Putrajaya mengadu-adukan, menggalakkan semua warga Putrajaya tak kira lah tua, muda, untuk sama-sama mengumpul kotak tersebut dan dibawa ke Pusat Kita Semula tadi untuk recycle.